Cukup. Tinggalkan tempat ini. Ayo. Katiwasan Gusti, makhluk-makhluk raksasa dan yang seorang berwajah serigala tiba-tiba muncul dan menyerang kami. Semuanya habis, Gusti. Lari kemana mereka? Menghilang, Gusti Patih. Mereka hilang di bawah pohon itu. Halimun biasa. Kakang Madrim pasti akan sulit untuk menemukan mereka. Benar-benar kerjasama yang sempurna, saudaraku. Tuan sudah menganggap kami saudara. Oh, tentu. Setiap yang melakukan kerjasama, itu bersaudara. Kata-kata Tuan pasti juga merupakan suatu kebohongan, bukan? Kalau yang ini tidak. Terus terang, aku hanya meniru kebiasaan manusia. Ini yang namanya basa-basi. Aneh. Kenapa mereka bisa menghilang, Gusti Prabu? Kalau mereka menggunakan aji halimun, biasanya saya masih mampu melihat jejak mereka. Sebab pada dasarnya alam gaib itu hampir sama dengan alam kita. Bedanya alam itu dihuni oleh para lelembut. Apa ada ilmu halimun yang tidak bersembunyi di alam lelembut, Gusti? Saya pernah mendengar. Mungkin itu yang disebut alam maya. Semacam alam hayal yang hampa. Gung liwang liwung. Tapi ilmu itu sudah sirna ribuan tahun yang lalu. Kakang? Maaf, Gusti Prabu. Saya tidak bisa menemukan mereka. Bahkan saya sempat menanyakan kepada Raja Gandarwa, penguasa alam halus di Alas Wingit. Dan dia mengatakan tidak ada makhluk lain yang bersembunyi di alam mereka. Sebenarnya, apa tujuan mereka mengacaukan negeri kita? Yang masih menjadi pertanyaan bagi saya adalah makhluk raksasa itu. Apa hubungannya dengan siluman serigala? Manusia serigala ini lebih sakti dibandingkan dengan manusia serigala yang pernah kita kalahkan dulu, Gusti Prabu. Sementara para denawa belum bisa kita ukur kesaktiannya, termasuk kemampuannya yang bisa menghilang, Gusti Prabu. Pasti mereka mempunyai rencana lain lagi yang lebih membahayakan. Hampir setiap hari ada yang kecurian kerbau, nak. Sudah 4 ekor yang hilang. Apa tidak ada ronda, Mbok? Ada, tapi sayang malingnya belum tertangkap. Malahan 2 orang tukang ronda pun juga ikut hilang. Mungkin kerbau dan peronda itu dimakan macan, Mbok.
Kalau dimakan macan kan ada bekas darahnya toh? Ini tidak ada. Dan di sekitar hutan desa ini sepertinya tidak ada macan. Orang-orang yang mencari kayu bakar belum pernah ada yang melihatnya. Apa sudah dilaporkan ke kota raja? Desa ini termasuk kawasan Malapati kan, Bu? Betul. Tapi kabarnya di kota raja sendiri sedang ada huru-hara. Sama, Bu. Ngoh, ada orang bicara penting kok ganggu. Laper. Sudah, Galuh. Oh ya, Mbok. Beritanya ada huru-hara apa, Mbok? Penduduk Kutaraja diserang siluman serigala dan raksasa-raksasa. Jangan-jangan rakyat Dewata Cengkar lagi, Kakang. Tapi apa hubungannya dengan siluman serigala? Sendirian. Loh, saya kan hanya melakukan pengintaian. Pokoknya aku harus ikut. Loh, kali ini saja. Galuh, aku minta pengertian kamu. Kalau kita pergi berdua, lalu ternyata musuh kita Sakti Mandraguna. Aku takut kita bisa mati sia-sia. Apalagi kalau benar, ternyata pencurinya para Kaladama. Kita bisa mati sia-sia. Apalagi kalau pencuri itu Kaladama. Loh. Kalau terjadi apa-apa dengan diri saya, kamu bisa segera minta tolong kepada Gusti Prabu Angling Dharma. Ya? Bagaimana saya bisa tahu Kakang selamat atau tidak? Begini. Kalau sampai pagi aku belum kembali, berarti aku mengalami nasib yang kurang menguntungkan. Kamu segera pergi bersama Bongoh ke Malapati. Ya? Bagaimana, Kang? Aman, Kang. Sebelah sana bagaimana? Aman. Suasana begini ya aman-aman Rasun aja. Beritahu teman-teman, itu dia malingnya. Ayo kita kejar. Itu dia malingnya. Ayo, Kang. Ayo. Liwa, bangun Liwa. Guru, bangunlah. Agaknya
Kaladama pengikut Dewata Cengkar itu akan susah dikalahkan. Mereka memiliki ajian-ajian yang sangat langka. Pasti mereka akan membuat kerusakan di negeri ini, Guru. Saya harus segera memberitahu Gusti Prabu Angling Dharma. Beliau sudah tahu. Bagaimana cara mengalahkan mereka, Guru? Saya pernah mendengar ada ajian yang mampu memindahkan salah satu indera ke dalam bayangannya sendiri. Saya menduga mereka memindahkan rasa sakit ke bayangannya. Jadi? Mungkin kalau yang kamu lukai bayangannya, dia akan merasa sakit. Satu lagi ingin saya ketahui, Guru. Apakah ilmu menembus alam maya itu bisa dikalahkan? Terus terang, saya kurang tahu, Suliwa. Itu ilmu yang sudah sangat kuno. Tidak ada seorang pendekar pun yang memiliki ilmu itu. Kalau ilmu Halimun biasa, banyak yang menguasai. Sudahlah, Liwa. Kamu kembali ke padepokan. Cucuku Galuh Parwati sangat mencemaskan kamu. Saya akan muncul sewaktu-waktu kau membutuhkan. Baik, Guru. Terlihat di dekat ronda yang juga jadi korban. Ada yang melihat Kisanak ini menginap di rumah Mbok Randu, maka kami bawa kemari. Iya, terima kasih Kisanak. Iya, permisi. Noh, tolong ambilkan Paso. Iya. Cepat! Iya. Kenapa Nini? Saya kan sudah melarang tidak usah ikut-ikutan. Pemaling kerbau itu bukan orang biasa, tapi bangsa lembut. Mbok, tolong buatkan rebusan daun sirih, Mbok. Iya, iya. Kamu yang membawa saya kemari, loh. Bukan. Penduduk desa ini, mereka juga mengangkut lebih dari 5 orang korban. Kita harus segera ke Malapati, loh. Gusti Prabu harus segera diberitahu. Iya, benar, Kakang. Saya yakin, para Kaladama itu yang telah melakukan kekacauan di Malapati. Bukankah mereka sudah berjanji kepada Prabu Dewata Cengkar untuk tidak mengganggu manusia lagi? Iya. Tapi saya curiga. Siluman serigala itulah yang telah mempengaruhi makhluk yang sangat polos dan sangat jujur itu. Semuanya serba aneh, Kakak. Besok kita berangkat. Mm.
kamu tuh di mana? Ini dia. Ini apa kan? Sudah. Benar-benar berubah, Kakak. Sepertinya mereka sedang dicekam ketakutan. Iya. Barang siapa yang melewati batas kota ini dengan niat jahat, maka dia akan hancur. Kalau dia manusia, maka dia akan hancur menjadi debu. Kalau dia lelembut, dia akan musnah menjadi udara. Dan kalau siluman, maka dia akan kembali ke asalnya. Om Dewa Ganapati Yama Swaha. Om Dewa Ganapati Yama Swaha. Om Dewa Ganapati Yama Swaha. Aku memang pernah mendengar kisah itu. Seorang resi yang apesnya ada di bayangannya sendiri. Kita bisa cobakan. Tapi sebenarnya kalau saja aku bisa menembus alam maya yang mereka masuki, aku akan mampu mengalahkan para denawa yang kalian sebut sebagai Kaladama. Guru membisikkan itu waktu saya pingsan terkena hantaman kapak tanduk Kaladama itu, Gusti Prabu. Kalau diperbolehkan, saya dan Kakang Suliwa ingin ikut membantu. Apakah kamu perlu ikut, Lu? Karena keadaannya tidak segawat seperti yang telah diceritakan orang. Sedangkan di negeri ini masih banyak orang-orang sakti. Seperti Kandapati, Batik Madrim, dan juga para Tumenggungku. Saya tidak boleh ikut, karena saya perempuan, Gusti Prabu. Bukan begitu. Banyak pendekar wanita yang sakti. Ibumu sakti mantraguna. Nyindur Gandini dan juga Nyai Nila Saroya. Mereka wanita-wanita sakti. Tapi aku cuma cemas kalau keikut sertaanmu akan menyinggung hati para Tumenggungku. Pokoknya, kalau Kakang Suliwa ikut, saya juga harus ikut. Kenapa harus begitu, Galuh? Kami sudah bersumpah, Gusti Prabu, untuk menjadi sepasang pendekar. Mana mungkin sepasang pendekar, tapi yang satunya tidak boleh ikut berlaga. Betul begitu, Suliwa. Iya. Maaf, Gusti Prabu. Niat kami memang begitu. Sedang mendekat kemari. Yeah.
Bayangannya Gusti. Gusti Prabu, kenapa tidak dikejar saja? Dikejar kemana? Mereka pergi ke alam maya. Kakang Batik Madrim pernah mengejar mereka menembus alam maya. Tapi mereka tidak ada di sana. Bagaimana pendapat Kakang Batik Madrim? Maaf, Gusti Prabu. Sebaiknya kita kembali ke dalam sari dan kita rundingkan di sana. Baiklah. Dari kejadian tadi, saya semakin yakin bahwa makhluk raksasa itu hanya diperalat oleh siluman serigala. Ilmu kesaktiannya sangat berbeda. Ternyata siluman serigala itu tidak mampu menghilang, tapi memiliki kecepatan yang luar biasa tinggi dengan merubah dirinya menjadi cahaya merah. Sebenarnya, saya ingin bertanya lebih jauh lagi kepada Suliwa. Dari mana dia menemukan rahasia kelemahan raksasa itu tadi? Tadi dia mengatakan dibisiki gurunya. Tapi gurunya yang mana? Oh ya lo. Kemana Suliwa? Kenapa tidak langsung kemari? Mungkin masih di griha tamu, Gusti Prabu. Katanya ada sesuatu yang mau diambil. Ya. Anak itu betul-betul calon pendekar sejati. Selain masih muda, ilmunya juga sangat tinggi. Saya sudah menemukan persembunyian mereka, Suliwa. Dalam goa, dekat desa di mana kamu menginap kemarin. Apa mungkin mereka bisa dikalahkan, Guru? Kamu sudah berhasil mengalahkan mereka, Suliwa.
Kaladama itu menjadi takut. Ketika kamu dan Patih Batik Madrim mampu melukai mereka, dan saya lihat salah satu dari Kaladama yang ditusuk Batik Madrim menderita luka sangat parah. Tapi belum tentu mereka mau menyerah, Guru. Sewaktu-waktu mereka pasti akan membuat kekacauan yang lebih keras lagi, Guru. Kalau begitu, mereka harus dikembalikan ke alamnya. Ke negeri yang sudah mereka tempati selama beribu-ribu tahun. Mungkin akan mampu menggiring mereka masuk lewat pintu lingga di desa Gayam. Masalahnya, siapa yang mampu menutup batu lingga itu ke pintu masuknya? Saya akan sampaikan kepada Gusti Prabu. Pergilah ke Tilemsari. Mereka juga sedang menunggu kedatanganmu. Aku pergi dulu, Suliwa. Baik, Guru. Tuan sudah ditunggu Gusti Prabu dan Gusti Patih di serambi belakang Tilemsari Raja. Iya, saya segera ke sana. Saya permisi, Tuan. Harus balas kekalahan ini. Besok kedaton Malwapati kita ratakan dengan tanah. Diam kau sekawan. Kami tidak ada urusan dengan negeri Malwapati. Itu urusanmu sendiri. Tapi ini juga urusan kalian. Karena Prabu Angling Dharma adalah keturunan Aji Sakti. Bukankah kalian telah bersumpah untuk kembali ke negeri sendiri? Dan tidak akan lagi mengganggu keturunan Aji Saka. Kembalilah lewat pintu keluarmu. Karena itu satu-satunya jalan dewa. Ketika pertama kali nenek moyang kalian dengan tulus memasukinya. Besok, pada Candra Purnama, aku akan mengantar kalian ke sana. Baik, Gusti Prabu. Benar-benar bodoh. Tunggu. Kalian akan mematuhi perintah raja kalian yang bodoh itu, ha? Sekali lagi kau berani menghina junjungan kami, tubuhmu akan kami rencah sampai hancur, sekawan Lanang.